Okay. Sebelum kita mulai, I know I haven't upload. Gue banyak kerjaan dan gue juga lumayan sibuk belakangan ini. Cuman sekarang ya, ya udahlah gue sempatkan diri untuk untuk ngupload. Ngupload apa? Tentu saja Genshin. Kenapa? Karena kalau kita lihat, yes. Okay, disclaimer sebentar. Gue jujur aja sebelumnya, gue sangat ngeplan untuk dapetin Ito, which is bakal datang waktu next update. Cuman apa ya, belakangan ini YouTube gue isinya rekomendasi video Takahashiri, cuy, voice actornya Hutao gitu. Jadi kayak keracunan. Jadi kayak ya udahlah, gue pull Hutao aja gitu. Kemarin kita dapet weapon, cuman sayang kita nggak dapet Polar Star. Sekarang apa namanya, ada weapon baru juga. Kalau misalnya kita dapet, bisa mendapatkan Hutao early, mungkin aja kita bakal nge-pull weaponnya, cuman nggak tahu. Oke, okay. Hari ini gue nggak sendirian, gue ditemenin sama boneka IKEA, namanya Blahaj. Jadi dia akan membantu gue untuk mencari luck, atau memberi gue luck ya. Semoga bisa dapat Hutao. Wah, oke, okay, bentar. Oke, okay, let's go. Aku sangat takut sih, jujur aja. Sebelum kita nge-pull, kita cek dulu. Ini ada event apaan sih? Labyrinth Warriors masih. Ini baru gue kerjain. Tes Hutao. Gak perlu lah ya. Oh, gue lupa anjir ada Tomanya. Oh iya, Toma rilis ya. Oke. Okay. Yaudah. Kalau dapet Toma bagus. Pasti dapet Toma sih. Kok kita bakal nge-pull lumayan banyak. Cuman teman gue, ini mailnya apa ya? Oh, ini event yang di web. Di friends. Oh, udah ada yang dapet Toma. Di friend list gue. Ya, ya udahlah. Yuk, kita nge-pull aja. Kenapa enggak ya? Kita pakai Raiden. Ya. Yeah. Kawaii Raiden Desu. Ya. Yeah. Kita akan nge-pull. Gue jujur lumayan takut PT gue. Ini berapa nih? Iya, yeah, 11. Aduh, gue takut. Cuman oke, okay, Blahaj, give me your luck, oke? Okay? Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, plus Toma gitu. Anjing Diona. Anjing Diona. Diona gue udah apa ya? Kayak Diona gue C6 deh. Ya enggak sih? Oh enggak, never mind. Oh ya, C6 sekarang. Sekarang C6. Oh no, gue sangat takut, gue deg-degan banget. Gue udah ngumpulin banyak nih primoga buat Ito sebenernya, tapi tiba-tiba nge-pull Hutao gitu. Kalau Hutaonya, kalau ini kan gue ini ya, off red ya. Maksudnya red off ya. Aduh, gue kalau dapet kecing misalnya gue nangis sih, jujur aja ya. Oke, okay, let's go. My luck is so bad. Oh no, bahkan banyak banget itu gue. Yaudah, gak masalah. Sumpah gue deg-degan banget. Sumpah gue sangat berharap banget sih. Salah sih gue berharap ya, jujur aja ya. Salah banget gue berharap. Anjing, anjing gak dapet Toma. Anjing gak dapet Toma. Oh my god, oh no. Oh no, shit. Oh, did I make a mistake? Bahkan Sayu, gue sama sekali belum dapet Sayu. Itu pun sampai sekarang gue belum dapet. Darahnya peningguang. Dapet ningguang. Gak ada di banner. 6.800 lagi. Terus dapet Toma kek. Apa kek Toma kek. Oke, okay, Toma C1. Oke. Okay. Hello dude. Jujur gue gak tau mau nge-build lu pake apaan anjing. Cuman sumpah unhoki banget anjir. Asli. Oh my god. Sumpah. Sumpah lah. Eh bener aja, gue udah punya weapon. Gue udah punya weapon. Di character banner. Hah? Di event banner udah punya weapon. Oh no. Udah berapa pool itu anjir? Itu udah berapa pool? Maksudnya gue nyebar sesuatu? Enggak anjing. Anjir lagi 20 pool dong. Lagi 20 pool dong.
sumpah ini nggak ada yang early cuy. Oh udah persayu. Ini pull terakhir sih. Ini kalau gue nggak dapet gila sih. Ada yang mau beli akun gue nggak? Ada yang mau beli akun gue nggak? Kayak ada yang mau beli akun gue nggak? Akun gue udah nggak hoki gitu. Last one, please. Blahaj. Come on. Can you give me Hu Tao? Oh, enggak. Anjing. Anjing, sumpah kalau dapet kecing nangis gue. Blahaj. Come on, man. Anjir, gue deg-degan. Anjir, terakhir banget. Yes. Okay. Was it worth it? Aduh. Gue sangat nge-expect dia dapat di akhir sih, jujur aja ya. Tapi gak apa-apa lah. Apa ya? Okay, it's okay. Dapat Hu Tao. Yang gue cari. Cuman ya, was it worth it? Was it worth it? Yang penting nggak apa-apa lah, waifu lah, nggak apa-apa. Gue masih mixed feeling, gue nggak tahu harus seneng apa sedih. Karena gue mikir kalau dapat Hu Tao early, kita bisa aja masih nabung gitu loh, buat Ito. Jujur, gue nggak ada farming artifact buat dia, gue nggak ada art apa ya, nggak ada apa-apa buat leveling dia. Okay. Selesai juga. Tugas gue sudah selesai, dia sudah level 90. Sekarang weaponnya apa coba? Pakai weapon apa juga? Okay. Dragon's Bane, udah R5. Tinggal di naikin aja ya. Okay, gue cuma bisa sampai level 70, jadi ya udah. Artifak, gue pakein apa coba? Gue nggak punya, gue nggak pernah, gue nggak pernah farming di ini, Witch Flame. Gue pakein apa coba? No, Crimson Witch of Flame gue cuma segini dong. Nggak pernah gue nggak pernah farming di sono sih. Shit, gue pakein apaan coba? Oke, okay, dapat. Oke, okay, dengan itu kita akhiri video sampai sini ya. Udah cukup dapat ya. Sayang banget dapatnya kagak early. Cuman ya mau gimana lagi ya, luck akun ini. Luck akun pemain day one ya. Pasti sampah semua. So guys, makasih banget yang udah nonton ya. Ya, mau gimana lagi? Namanya juga nasib. At the end of the day kita dapat Hu Tao. Oke, okay, kita masih bisa nabung buat Ito, cuman ya udahlah, perlu nguli lagi. So guys, makasih banget yang udah nonton, jangan lupa like dan subscribe. Gue usahakan untuk bisa upload Minecraft juga di weekend ini. Seharusnya gue bisa sih, akan gue usahakan semoga bisa upload weekend ini. Cuman ya, stay tuned for that. So guys, makasih banget yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Oke, okay, kita coba startnya seperti ini. Cukup normal. Weapon masih pakai Dragon's Bane level 70. Kita coba gitu. Artifact Shimmer Resistance. Shimenawa Resistance. 661. Kita cuma ngetek apa? Ngetes combo doang. Multinya juga pasti kecil sih. Karena nggak gue naikin. Holy shit! What the fuck? What the fuck? Anjir lagi banget! Inikah yang orang rasakan ketika main pakai Hu Tao? What the hell, sakit banget!
Sakit banget. Oke, lumayan.